Ibu Titi Soeharto. Titik, nama satu ini nih yang paling sering dibahas seantero Indonesia sejak pemilu 2024 kemarin. Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran versi Quick Count, beberapa lembaga survei memang menghangatkan hubungan keduanya yang juga didukung oleh netizen. Bisa dilihat dari postingan Instagram Titik yang memperlihatkan Titik, Prabowo, dan anak mereka Didit Prabowo like-nya aja sampai 1 juta dengan jumlah komen lebih dari 30 ribu. Nah, jika nantinya hasil real count memperlihatkan kalau Prabowo memang menang satu putaran dan fix jadi Presiden Indonesia, maka Titik dirumorkan akan menjadi ibu negara kita. Hal ini akan membuat untuk pertama kalinya Indonesia memiliki ibu negara dengan jejak karir politik. Karena seperti yang kita tahu, kalau Titik Soeharto memang sudah malang melintang sebagai seorang politisi. Hari ini, mari kita melihat jauh tentang profil Titik Soeharto. Mulai dari kisahnya dengan sang mantan Prabowo Subianto, karir politiknya hingga kekayaan yang dia miliki. Lahir dengan nama Siti Hediyati Haryadi pada 14 April 1959 di Kota Semarang, wanita yang kerap disapa Ibu Titik Soeharto ini merupakan anak keempat dari 6 saudara hasil pernikahan Presiden kedua Indonesia, Soeharto dan Siti Hartinah atau Ibu Tin. Di tahun 1965, saat Titik menginjak umur 7 tahun, Soeharto secara resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kebanyakan hidup Titik dihabiskan di ibu kota. Dalam jenjang pendidikan yang diketahui, dia bersekolah di SMAN 3 Jakarta pada tahun 1974 hingga 1977. Pendidikan ini kemudian dilanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1978 hingga tahun 1985. Nah, saat mengecap pendidikan tinggi inilah, pada tahun 1983, Titik menikah dengan Prabowo. Perjalanan pernikahan keduanya adalah salah satu perjalanan cinta yang paling banyak dibicarakan sekarang. Bagaimana tidak, rumah tangga yang telah dijalani selama belasan tahun dan dikaruniai satu anak tersebut harus kandas pada tahun 1998, bertepatan dengan turunnya Soeharto dan juga jatuhnya masa Orde Baru. Sampai sekarang, belum ada kejelasan tentang hubungan keduanya dan desas-desus sebab perceraiannya juga masih menjadi misteri. Salah satu spekulasi paling banyak dipercaya adalah karena memanasnya hubungan antara keluarga Prabowo dan keluarga Titik Soeharto pada masa tersebut. Ayah Prabowo yaitu Sumitro Djoko Hadikusumo sangat getol untuk mengkritik pemerintahan Orde Baru di era 90-an. Bahkan pada tahun 1993, Sumitro menjadi gaung paling besar yang membahas kebocoran anggaran negara mencapai 30% karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi. Tidak bisa dipungkiri, rumor yang diungkap Sumitro ini menjadi salah satu faktor demo besar tahun 1998 yang membuat Presiden Soeharto turun tahta. Nah, saat kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, keluarga Cendana merasa kecewa dengan Prabowo yang dianggap membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR RI pada masa tersebut. Prabowo dicap gagal sebagai Pangkostrat atau Panglima Komando Strategi Angkatan Darat karena kerusuhan tidak kunjung mereda. Setelah itu, Prabowo terus mendapat tekanan dari elit politik Indonesia yang menaikkan tensi kedua keluarga lebih besar. Di masa tersebut juga, Prabowo dipecat karena pelanggaran HAM berat dengan kasus penculikan aktivis. Setelahnya kita tahu kalau Prabowo hengkang ke Yordania untuk pengasingan diri. Setelah kepergian Prabowo, hubungannya dan Titik diasumsikan telah berakhir. Sejak tahun 1998 hingga tahun 2024 sekarang, atau lebih dari 25 tahun, keduanya belum menikah lagi, yang membuat kisah cinta ini makin membuat netizen penasaran. Karena bisa jadi keduanya saling cinta, tapi cuma terpisah karena keadaan. Setelah kepergian Prabowo ke Yordania di tahun 1998, Titik Soeharto menetap di Indonesia. Setelah kejatuhan ayahnya, dia mendapat perhatian banyak orang setelah majalah Time di tahun 1999 melaporkan bahwa harta Titik Soeharto di masa tersebut mencapai 75 juta US dollar. Ya, jika dikonversikan ke nilai hari ini, mencapai 138 juta US dollar atau 2,1 triliun rupiah. Jumlah uang ini memang tidak pernah diakui, namun tidak bisa dipungkiri, sosok Titik Soeharto di masa itu adalah salah satu sosok terkaya di Indonesia.
Dalam masa pasca Orde Baru, Titik Soeharto menapaki karir dalam berbagai bidang, hingga akhirnya kembali ke politik. Di tahun 2006 misalnya, siapa sangka kalau Titik Soeharto tampil sebagai seorang presenter Piala Dunia 2006, yang membuatnya dicibir pemirsa. Kemudian di tahun 2010, dirinya memimpin Yayasan Seni Rupa Indonesia. Lalu di tahun 2014, ibu ini juga terpilih sebagai salah satu juri pada acara Putri Indonesia 2014. Di tengah karir ini, tahun 2012, Titik kembali ke dunia politik dengan masuk Partai Golkar dan ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pertanian dan Nelayan DPP Partai Golkar. Di tahun 2014, lewat Partai Golkar, Titik maju dalam pemilihan legislatif daerah Yogyakarta dan terpilih. Dirinya dikenal dengan segudang keterlibatan positif dalam berbagai sektor saat jadi anggota DPR. Mulai dari proyek infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, pelestarian budaya dan lingkungan, hingga advokasi perempuan dan anak. Dari Golkar, Titik ternyata berpindah ke Partai Berkarya di tahun 2018, partai yang di-endorse oleh sang adik Tommy Soeharto. Nah, di tahun 2023 ini, tidak ada yang menyangka dan menduga kalau Titik masuk Partai Gerindra dan langsung menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Lewat Gerindra di tahun 2024, Titik maju dalam pemilihan legislatif daerah Yogyakarta yang dipastikan lolos setelah meraih suara terbanyak kedua di dapilnya. Setelah menapaki jejak dalam Partai Gerindra yang tidak lain dan tidak bukan, merupakan partai milik Prabowo, aroma-aroma CLBK dari keduanya selalu terhembus. Apalagi di media sosialnya, tidak jarang Titik mengupload momennya bersama Prabowo termasuk saat momen ulang tahun Prabowo. Banyak fans dari kedua pasangan ini juga mengalami salting brutal melihat Prabowo menyebut nama Titik di pidato kemenangannya. Bicara soal CLBK, hal ini memang bukan hal baru. Oh, keduanya memang sudah sering diisukan kembali setiap Prabowo mencalonkan. Di 2019, pendukung keduanya juga salting saat Titik menyanyikan lagu Cinta berbahasa Mandarin di acara yang didatangi Prabowo. Nah, jika harapan pendukung keduanya benar, kalau Prabowo dan Titik akan rujuk setelah kemenangan Prabowo, maka untuk pertama kalinya, negara kita memiliki ibu negara dengan background politik kental serta kekayaan yang mentereng. Dari laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN milik Titik, diketahui kalau total kekayaannya sekarang mencapai 592,5 miliar rupiah. Dalam laporan tersebut diketahui kalau pembagian harta tersebut mencakup tanah dan bangunan senilai 423 miliar rupiah. Alat transportasi 100 juta rupiah, harta bergerak lainnya 20 miliar rupiah, surat berharga 45 miliar rupiah, dan juga kas mencapai 103 miliar rupiah. Dengan semua hal yang dimiliki oleh Titik, apa nih harapan kamu jika beliau benar menjadi ibu negara? Tuliskan di kolom komentar.